Peningkatan jumlah pelancong seramai lebih 54,000 di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone bagi bulan Julai 2023 berbanding tempoh sama tahun lalu, iaitu seramai lebih 31,000, adalah cerminan tahap keyakinan masyarakat terhadap keselamatan di kawasan itu. Menurut Komander Eskom Victor Sanjos, ini membuktikan Eskom telah berjaya koordinasikan bukan sahaja operasi keselamatan, bahkan juga program gerak saraf dan tindakan awam dengan komuniti setempat. Kita akan merangka dan mengkaji serta meneruskan usaha-usaha untuk memperkukuhkan kestabilan, keamanan dan juga kedaulatan kawasan Ezon supaya kepercayaan kepada rakyat asing, terutamanya para pelancong yang memang suka dan senang datang ke Sabah untuk mengadakan aktiviti-aktiviti pelancongan dan juga aktiviti-aktiviti perniagaan serta dapat memberikan bantuan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Tambah Victor lagi, penambahan keanggotaan juga sedang giat dijalankan bagi mengkoordinasi semua aset yang ada di kawasan itu. Perkara ini bertujuan untuk memastikan keselamatan awam dan pelancong dapat dizahirkan. Akan mengkoordinasikan semua aset-aset yang ada di E-Zone, termasuk daripada aset polis, daripada aset ATM, aset EPMM, dan juga aset-aset yang ada pada agensi-agensi lain untuk kita koordinasikan, kita susun aturkan supaya keselamatan para pelancong ini dapat dizahirkan. Victor berkata demikian ketika ditemui sewaktu acara pertandingan menembak bersama pengamal media di Padang Sasar PGA Battalion 17 Lahad Datu pada Selasa.